Pertanyaan, apakah sikap kita terhadap mereka yang terus berbicara menjelekkan riset Flat Earth atau menjelekkan orang yang dituduh menipu? Saya katakan, jauhi mereka. Saya katakan jauhi saja mereka. Jangan sampai ada ribut sesama bangsa sendiri. Fokus aja untuk meruntuhkan elit global. Itu. Jangan saling cakar-cakaran sesama flat earth. Bisa jadi mereka tuh ante-anteknya global. Ante-anteknya elit global. Mereka mempelajari flat earth, menyusup, lalu mengobrak-abrik flat earth itu sendiri. Hati-hati. Ada paham baru namanya square earth. Yang suka mengobrak-abrik flat earth dari dalam. Mereka dulunya flat earth. Mereka anggotanya flat earth 101. Kemudian adu ego, sakit hati. Apalagi opininya enggak diterima dan merasa paling senior di flat earth ini, yang telah pertama kali mengenalkan flat earth Indonesia. Tidak. Siapapun mereka harus tetap fokus meruntuhkan elit global. Semakin banyak kita, semakin bagus. People power itu bukan hanya tenaga, pikiran, waktu, tapi juga biaya. Kita kumpulkan, kita riset bersama, kita keluarkan jurnal ilmiah, sampaikan ke masyarakat. Ini loh jurnal. Ya kalau mereka nggak terima ya sudah. Kita sudah meriset. Sudah ada saksi bukti dan waktu perjalanan ekspedisi ya kan. Eksperimen, observasi. Kita buat dalam buku, jurnal atau PDF. Seperti itu. Biarkan mereka jauhin. Hindari perdebatan antara sesama FP. Ya kalau dia FP, kalau dia nyamar gimana? Kalau dia nyamar, tinggalkan saja. Diam saja. Gak usah direcokin, gak usah diributin. Apalagi yang dituduh itu Wahidin Amir. Maaf, tuduhan itu perlu bukti. Walaupun viral, sama kayak NASA memviralkan bumi bola. Viral. Sampai 500 tahun kita dibodohi. Viral. Benar gak? Banyak yang bilang bumi glow. Ada space program. Ada macam-macam lagi. Propaganda-propaganda media. Hati-hati. Kita tetap bersama riset Fredet. Jangan mudah terpecah belah. Tetap tabayun. Dan berkumpul bersama riset Fredet. Ingat itu.